kemarin kita mengamankan ada dua perusahaan, mungkin sempat viral di media sosial. Ya, sempat Pak Gubernur menegur langsung pimpinan perusahaan tersebut. Padahal dia adalah non-esensial dan non-kritikal. Yang pertama, ini PT DPI yang beralamat di Jalan Tanah Abang 1 nomor 27 Jakarta Pusat. Ini berhasil kita mengamankan, sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada dua. Di TKP ini kita amankan adalah ada 9 orang, pada saat itu kita lakukan pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka ada dua. Yang pertama adalah inisialnya RRK, laki-laki, dia adalah direktur utamanya. Kemudian yang kedua adalah AHV, ini manajer HR dari PT DPI. Nah, ini dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Yang kedua adalah di PT LMI, alamatnya Gunung Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat. Di sini di TKP kedua kita mengamankan 5 orang itu kita pada saat itu kita lakukan pendalaman pemeriksaan dan kita tetapkan sebagai tersangka seorang perempuan inisialnya adalah SD. Dia adalah CEO-nya dari PT LMI ini,